Kalau mereka yang beragama, itu kan mereka percaya bahwa mati, lahir, rezeki, jodoh itu semua kan di tangan Tuhan, ya kan? Jadi kalau ada yang masih belum move on dengan saya dan Mulan, itu mereka tidak percaya takdir Tuhan berarti, gitu loh. Ya kan? Mau nggak mau, yang namanya Safia Ahmad harus lahir. 26 Februari 2011 itu harus lahir. Karena itu kalau menurut kepercayaan Islam yang belajar agama ya, kalau yang belajar agama ya nggak ngerti. Jadi yang namanya kelahiran itu sudah tercatat bahkan sebelum bumi ini ada. Jadi ya Safia Ahmad harus lahir 2011 Februari tanggal 26. Jadi apapun yang terjadi, no matter how, suka atau tidak, Ahmad Dhani harus punya anak dari Mulan Jamila supaya lahirlah Safia Ahmad. Suka atau tidak, ya kan?